Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Nelsus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pasti akan memberikan informasi terhangat terbaru mengenai ITT. Informasi kali ini kita awali dengan Ayah Rojak yang sedang menyawer para tamunya yang sedang hadir dan juga bernyanyi. Di sini tak tanggung-tanggung Ayah Rojak memberikan saweran yang begitu wah fantastis kepada para tamunya. Wujud rasa syukur Ayah Rojak dan juga keluarga hari ini mengundang seluruh sahabat dan juga kerabat dari Ayu Ting Ting dan juga Umi Kalsu. Dan terlihat di sana raut wajah kebahagiaan dari Ayah Rojak yang sedang membagikan uang sawerannya, terlihat begitu bahagia. Semoga sehat selalu untuk Ayah Rojak dan seluruh tamu undangan. Dan di sini juga ada yang bikin uang luar biasa. Kehadiran seorang Ivan Gunawan yang sangat dinanti oleh Ayu dan juga keluarga dari Aikon. Wow, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Di sini pun terlihat kebahagiaan Ayu Ting Ting saat kehadiran Ivan Gunawan di acara ulang tahun The Halu Cafe. Dan kita doakan semoga Ivan dan Ayu bisa segera bersama dia. Walaupun mereka belum memberikan pernyataan bahwa mereka sudah memiliki ikatan, namun keduanya sangat bahagia ketika satu sama lain selalu bertemu di setiap acara dan juga kegiatan. Mimin doakan semoga apapun yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Ayu dan juga Ivan Gunawan dapat dikabulkan nih tahun ini. Apapun itu harapannya, semoga yang baik-baik akan selalu hadir di hari-hari mereka berdua. Amin ya robbal alamin. Masih selanjutnya juga di sini ada status terbaru yang sahabat Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya dari Daunce. Selamat atas ulang tahun yang kedua The Halu Cafe. Hari yang dilalui dengan baik di Jatiwaringin. Ayu Ting Ting dan juga Daunce dan juga sahabat-sahabat yang lainnya berkumpul di Jatiwaringin untuk memberikan kebahagiaan kepada Ayah dan juga Umi Kalsum yang pada hari ini merayakan ulang tahun Cafe The Halu Cafe yang kedua. Status tersebut dikomentari oleh Ender Kemungker, di mana dulu Ayu Ting Ting pernah bernyanyi dan juga bermain musik dengan Cabuger. Oh, ini dia model fashion super, tulis Ender Cabuger di akun Instagram Daunce, yang melihat kebersamaan Ayu dan juga para sahabat yang memang sangat cantik. Formasi selanjutnya yang tak kalah menarik, di mana dia sini Ayu Ting Ting foto bersama salah satu pengusaha karpet ternama yang ada di Indonesia, Farah Karpet. Dan di sini terlihat wajah Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Rajak terlihat sangat sempurna di foto tersebut. Seperti keluarga yang sangat utuh, Bilqis terlihat sangat cantik dan juga imut, begitu juga dengan raut wajah Ayu Ting Ting yang begitu bersinar. Sehat selalu untuk Ayu, begitu juga dengan Farah Karpet dan beserta keluarga. Oke sahabat, inilah kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga para sahabatnya saat merayakan pesta ulang tahun dari The Halu Cafe yang kedua. Selalu untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menyaksikan kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga keluarga hari ini yang pastinya super luar biasa. Dan bagi sahabat semua, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Way back a year ago. Terima kasih udah datang kakak aku. Cantik banget hari ini.
wanting life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Send it right. Terima kasih, selamat siang ya. Selamat bahagia, sukses selalu untuk Revalu Cafe. Terima kasih banyak. Terima kasih. Paling support ya. Aku kemana-mana ya guys. Dengan misi dan sekarang. Terus mulai. Entah. Apa? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my. Okay, 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 maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I